Ceritanya di episode kali ini ada seseorang yang berusaha untuk menakut-nakuti Maudie. Ketika Maudie sedang sendirian berada di kamar mandi, tiba-tiba saja ada seorang sosok berbayangan putih yang datang ke hadapan Maudie dan menakut-nakuti Maudie. Nah guys, Maudie benar-benar panik. Akhirnya ia pun segera menjerit dan meminta tolong dari Ken. Ken pun langsung saja sigap datang ke arah Maudie karena mendengar Maudie yang begitu panik. Maudie pun langsung saja memeluk Ken karena merasa ketakutan. Kira-kira siapa ya guys orang yang telah berusaha untuk menakut-nakuti Maudie dan juga Ken? Apakah sebenarnya pemilik tuan rumah itu adalah orang suruhannya Bapak Arga? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.